Allah. Pada saat itu setan datang. Pada saat itu setan datang. Sayangnya dia datang dalam wujud keluarga kita yang sudah meninggal. Setan datang ketika kita mengalami awal-awal mengalami sakarat, setan datang. Dia datang wujud ayah saya yang sudah meninggal, ibu bapak yang sudah meninggal, dalam wujud nenek yang sudah meninggal yang sangat sayang kepada kita. Dan dia bercerita, "Nak, ibu sudah terlebih dahulu mendahului engkau. Ibu menyesal, nak. Ternyata agama yang benar adalah agama Nasrani. Nak, pindahlah engkau ke dalam agama Nasrani. Isyaratkan dengan anggukanmu. Katakan iya. Katakan iya. Maka engkau akan selamat, nak. Ini wujud penyempurnaan kasih sayang ibu kepada engkau. Ini bujukan setan dalam wujud ibu kita datang." Tapi ada hadisnya, Nabi mengatakan setiap orang yang sakaratul maut pasti datang setan dalam wujud keluarganya. Sampai-sampai Nabi pun berdoa kepada Allah, jangan sampai dalam sakaratul maut dia sanggup digoda oleh setan. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kerasukan setan pada detik-detik kematian. Saat-saat sakit seperti itu, setan datang dalam wujud keluarga kita. Wujud keluarga sudah meninggal, merayu kita agar keluar dari Islam. Kalau gagal ternyata emak kita yang almarhum, padahal itu adalah setan, maka bapak almarhum yang datang lagi. Gagal juga, datang lagi teman-teman dekat yang sudah meninggal. Benar nak kata ibu bapakmu tadi, benar wahai kawan, apa yang dikatakan oleh mak bapakmu, bahwa agama yang benar itu adalah agama Yahudi, masuklah ke Yahudi. Agama yang benar adalah Nasrani, masuklah ke Nasrani. Wallahi, kalau ikatan akidah orang selama hidup ini tidaklah kuat, tidaklah benar, pasti dia akan murtad, lalu dia mengangguk. Cukup dengan anggukan itu, dia sudah keluar dari Islam. Inilah perjuangan puncak dari setan kepada setiap manusia yang akan sakaratul maut.